Babinkam Tipmas Polsek Palmera bersama FKDM Slipi mendampingi anggota Polwan yang melaksanakan kunjungan ke sekolah luar biasa yang berada di Jalan KS Tubun, Kelurahan Slipi, Palmera, Jakarta Barat. Dalam kesempatan tersebut, anggota Polwan dan Babinkam Tipmas serta FKDM diterima langsung oleh Bapak Narno selaku Kepala Sekolah SLB Negeri 5. Sekaligus berbincang-bincang dan mereka sangat gembira dan mengapresiasi kegiatan kunjungan ke sekolah SLB Negeri 5 tersebut. Selain itu, sekolah luar biasa menyediakan 3 sekolah sesuai dengan tingkatannya seperti SD, SMP, dan SMA. Dengan jumlah murid sebanyak 100 orang serta pembagian kelas berdasarkan tingkatan yang diderita anak murid seperti tuna netra, tuna rungu, tuna grahita, dan tuna daksa. Dengan adanya kunjungan dari anggota Polwan dan Babinkam Tipmas membuat seluruh anak-anak murid SLB lebih akrab. Dari Jakarta, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata.